kembali berjumpa lagi dengan Anda. Saya yang vlog, Flo Hadim, dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Saya juga berterima kasih sekali karena sudah hadir dengan konten saya. Semoga hidup saya ini bermanfaat. Dan pada saat kali ini hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023. Vlog tuh ada lagi di Pasar Lorong Jatinegara. Nanti kira-kira ada apa aja. Yuk langsung aja ke reviewnya. Kemudian ini ada G-Shock lutut ya, GPD 800. Ini keadaannya second use. Dia bisa Bluetooth, step tracker. Ini saya kasih murah aja, 750.000. Kalau mau ada yang baru, itu yang barunya. Yang putih ya? Ya, yang di box kaleng. Oh ya, itu yang di box. Ya, di box kaleng. Ya, ini second use, saya jual harga udahlah promoin aja lah, 650.000 gas. 650. Kalau yang di box itu baru ya, buka aja 1 juta nego silakan. Step tracker yang hitam nih, yang kaleng. Ini. Ini. Ya. Ini ya, hitam ya. Kemudian ada DW 6600 American Sniper. Ya, ini ada warna putih dan ini warna hitam. Hitam. Kemudian sampingnya Gundam DW 6400. Harganya dari kemarin saya ada tawaran di harga 22-23, udah 26 lepas lah jual. Yang ini ya? Iya, Gundam. Yang Gundam. Gundam. Nah, iya, yang tengah itu. Gundam. DW 6400, 26 lepas lah. Plus 3 mana, Pak? Kemudian di sampingnya ada DW 6900 WCC series. Iya dong, di all stock. Dari ya? Iya. Ini dong, dua. WCC series. WCCS? Iya. Sama ya, WCC series, Foxfire. Ini harga tag-nya masih ada, 15.000 yen. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1.650. Itu saya kasih harga 1.2 aja. Sebelahnya ada DW 9.000. Sorry, DW 8.800. Ini Atma Alaska. Ya, dia backlight-nya ada Husky. Packing Husky, Codename Series Atma. Ini price tag-nya, Jepangnya 19.500. Saya kasih harga murah aja, 8.5. Kemudian ada apa lagi nih? Nih, dua ini nih. Ini juga baru sampai, Wolfman Top Solar Multiband 5. Cuma keadaannya second use. Titanium juga dia. Top Solar, fungsi ada stopwatch, alarm, kemudian ada tight grip dan juga ada timer. Harga 800 boleh nego. Kalau yang oranye agak pedas dia. Ini rescue-nya agak pedas harganya ya. Karena barunya rata-rata orang jual di atas 5 juta. Ini yang oranye rescue-nya. Ini sama ya, cuma beda warna. Wolfman beda warna. Harganya kurang lebih sekitar nih. 5 juta. 5.500. Yang oranye ini ya? Yang orange. Rescue series dia. Rare, dia langka karena nggak keluar banyak, hanya beberapa unit aja, kemudian di discontinue. Banyak keluar di warna hitamnya. Ini hitam berapa? Yang orange berapa? Yang hitam 800, yang ini saya buka 2,5 juta. 2,5. Adanya mulus like dia. Nggak ada baret, nggak ada pecah. Baterai solar. Oh iya iya. Masih ya. Iya enggak. Gue pen. Kemudian ini G89. G8900. Warna hitam, masih ngedok ya. Komputer lu. Buka
keluarga 825. 825.000. Ya. Sexton GBL Control X. Baru kedatangan GBL Control X. Control X. Ini dulu harga barunya hampir 12 juta. Wah, suaranya gila. Satu pasang. Sepasang. Ini speaker pasif atau aktif? 3 kali lipat dari ekstrim suaranya. Wih. Bluetooth. Aktif ya berarti ya? Aktif. 3 kali lebih dari ekstrim 2 suaranya. Gila dia suaranya. 3 kali dari ekstrim 2. Iya. Powernya gila, bassnya gila, triple-nya gila. Kalau di setel nggak bisa kenal kita ya, Ferry. Apa? Ini. Nggak bisa. Powernya gila ya. Ini ada sepasang lah ya. Sepasang. Saya buka harga 38 bulan itu. Berapa juta? Eh, 3,8. 3 juta? 3 juta 800 ribu. Di Tokopedia ada yang jual harga 3 juta, cuma minus dia baterai. Oh, minus baterai ya? Iya, harus dicolok. Kalau ini nggak perlu dicolok. Baterainya masih awet 2 hari. Iya, iya. Masih oke lah. Ini kalau harga normalnya berapa, Bang? Dulu baru 12 juta. 12 juta Control dulu X. Ya. Baru ini ya. Ini sebenarnya tadinya nggak mau saya jual. Mau pakaian saya. Pakaian pribadi? Pakai saya. Cuma karena banyak permintaan. Bang, speakernya dong, Bang. Speakernya. Jadi setelah nanti insya Allah dapat lagi. Mudah-mudahan ini udah saya lepas pakaian saya. Berat ya. Coba lihat, Bang. Iya. Dua dia, ada dua. GBL Control X. Suaranya gila, dia bisa digantung pakai tripod. Mm-hmm. 3,8 bang ya? Iya. Yeah. Negotiable, bisa nego. Nego, ada dua. Terus pasang. Ini yang. Ini ada lagi. Jadi pusat kontrolnya ini. Oh, iya, digandengannya. Iya. Oh, ini bisa digandeng sampai 10. Bisa ya? Bisa. Wis. Menggelegar dong. Wah, gila suaranya dia. Jadi di konek sama yang tipe lain bisa gitu, Bang? Bisa. Oh, sama JBL gitu ya. Iya, tinggal dipencet aja gandengannya X ya. Nanti dia akan otomatis ngegandeng. Oke. Okay. 3,8. Lah ini JBL apa ini? Ini JBL Horizon 2. Horizon 2. Ya. Ini masih plastikan. Fiturnya apa aja, Bang? Dia ada radio. Radio. FM nih. Mm-hmm. Kemudian ada alarm. Mm-hmm. Bluetooth pastinya. Ya. Network cable juga. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah gitu kan buat alarm bisa. Jadi di sini digital LCD-nya. Iya, betul-betul. Display-nya. Keadaannya mulus. Buka harga 1,5 boleh nego. 1.500.000. Ini chargernya masih baru. Iya. Chargernya masih baru. Kemudian ini ada headset. Ini aja 20. Endurance jump. Berapa? Ini JBL aktif atau pasif? Aktif. Nah, berapa, Bos? 38. 2 lembar aja, Bang. Copotan baru tuh, Bang. Original. Ya, apa namanya nih? Endurance jump. Endurance. Ya, bisa dipakai buat berenang. Wih. Berarti tahan air ya? Tahan air. Punya sertifikasi EP berapa itu ke tahan air itu? Spesifikasinya tahan air dia. Tahan air. Hmm. Hijau kenapa lu, Pak? Ini buka harga saya 700 ribu aja boleh nih. 300 ribuan ya? 700. 700 ribu. Ya. 700 ribu nih. Ngomongnya sambil ngerokok jadi suaranya kan. Barunya harganya sampai dengan kurang lebih 18. Oh, barunya ya. Ya, okay. Boleh nego aja ini. 700 ribu. Tinggal berapa lagi tuh? Tinggal 3 tuh. Ayo, diborong. Nih. Sama ada satu lagi nih, Om. Iya. JBL. JBL. JBL apa nih, Bang? Tipe apa nih? Ini Tune 750 kalau nggak salah ya. Tune 750. 750, keadaannya mulus. Oh, iya.
Kita tinggal satu lelangin aja nih, 500.000 kalau ada yang mau. 500.000 ya. Satset. Tinggal satu-satunya lagi. Satu-satunya nih. Iya. Mulus. Fungsi normal kiri kanan itu baterai awet. Iya. Yeah. Jamin. 500.000. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Mungkin sementara itu dulu. Nanti dulu ya. Kita belum datang lagi, insya Allah nanti akhir bulan. Oke, okay, Bang. Akhir bulan ini atau awal bulan depan nanti ada Extreme 2, kemudian ada Charge, ada Flip, kemudian ada Onyx. Masih dalam perjalanan ya? Iya, masih dalam perjalanan. Kalau yeah. Nanti di akhir bulan atau di awal bulan. Siap, siap. Kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya ataupun order bisa WA saya. Itu bisa dicoba, Bang. Ya, nomornya ada di bawah video ini di sebelah kanan. Oke, ini Bang Irul nih. Nanti tanya langsung. Coba aja deh. Ya. Oke, Bang Irul masih banyak ya. Masih banyak, Om. Sehat buat teman-teman semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.